Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo-halo, apa kabar kalian semuanya para penggemar dari artis cantik dan tampan? Siapa lagi guys kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Apa kabar juga buat kalian penonton setianya channel si Tonggos. Kali ini kembali lagi bersama Bang Tonggos guys, yang akan menemani kalian selama kedepannya dengan membahas berita-berita menarik, terpopuler, terkece, dan terupdate tentunya. Apalagi kalau bukan seputaran Amanda Manopo dan Arya Saloka. Amanda Manopo dan Arya Saloka memang saat ini sedang menjadi artis papan atas. Bahkan sinetron yang dibintangi Amanda Manopo dan Arya Saloka saat ini memang sedang menjadi rating tertinggi di pertelevisian Indonesia guys. Tapi sebelum kita lanjut, buat kalian yang baru menemukan channel ini ataupun yang baru bergabung di channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bertujuan guys, supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya seputaran Ikatan Cinta yang dibintangi oleh artis cantik Amanda Manopo dan Arya Saloka. Oke guys, Bang Tonggos mengharapkan kepada kalian usahakan menyaksikan cuplikan ini sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman nantinya di antara kita. Tanpa basa-basi lagi guys, untuk kalian semuanya selamat menyaksikan. Amanda Manopo pada usianya yang masih 21 tahun kini ternyata memiliki bisnis luar biasa. Saking banyak garapan bisnisnya, disebut-sebut jika Amanda Manopo punya pabrik uang sendiri. Artis cantik muda dan berbakat ini bahkan seperti menempuh jalan tol dalam setiap menjemput rezekinya. Misalnya, penghasilan dari profesinya sebagai model. Banyak produk yang ingin menempel di tubuhnya, yang tentu akan menjadi uang masuk dan ke kantungnya. Selain akting dalam sinetron dan layar lebar, Amanda Manopo pun sangat sukses sebagai model. Wajah cantiknya kerap menghipnotis siapa saja yang melihatnya. Sukses sebagai artis sinetron, Amanda Manopo juga bisa dipandang sebelah mata saat aktingnya di sebuah film. Dia pun mampu menjadikan layar lebar sebagai sumber pundi-pundi rupiah yang masuk ke kantong tabungannya. Misal film yang pernah dibintangi Amanda Manopo, Surat Cinta untuk Starla, The Movie hingga Kelam. Banyak yang tahu jika kemampuan akting Amanda Manopo tak diragukan lagi. Oke guys, sebelum Bang Tonggos pamit undur diri, sekali lagi Bang Tonggos mengingatkan ya kepada kalian yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya guys, apalagi kalau bukan di channelnya si Tonggos. Oke guys, dimanapun kalian berada, Bang Tonggos selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semuanya ya guys. Oke guys, Bang Tonggos pamit undur diri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.